Silicus menerima tahap 2 ya dari Polres Kota Mojokerto dengan terdakwa Riantono bin Tugio. Ini dalam kasus perkara korupsi. Bahwa pada tahun 2018, Desa Sumberbuluh, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, menerima dana transfer dari pemerintah berupa dana desa atau DD tahap 1 dan tahap 2 senilai 438.576.600 rupiah. Selanjutnya, sebagaimana RAB desa, dana desa tersebut dipergunakan untuk mengerjakan 5 paket pekerjaan bidang pembangunan Desa Sumberbuluh, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Akan tetapi, terhadap pengerjaan 5 paket pekerjaan bidang pembangunan desa yang menggunakan sumber anggaran dana desa atau DD tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2018, Desa Sumberbuluh tersebut tidak diterima. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang telah dilakukan penarikan tunai dari rekening kas desa oleh saudara Riantono selaku kepala desa Sumberbuluh periode 2013 sampai 2019 tidak sepenuhnya dipergunakan untuk melakukan pembayaran pekerjaan, melainkan dipergunakan untuk berjudi dan kepentingan pribadi. Akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh saudara Riantono selaku kepala desa Sumberbuluh periode 2013-2019 terdapat kerugian keuangan negara senilai 274.053.584,50 sen. Melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berkesimpulan, hari ini langsung menahan terdakwa Riantono bin Tugio. Hal ini agar di dalam persidangan nantinya lebih mudah, ya, lebih cepat dan efisien.